Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Dituding banyak gaya, Chelsea Maya cuek tampil seksi berbikini. Chelsea Maya sedang menjadi sorotan. Pasalnya, putri tiri Fitri Sahuteru itu diduga sedang berseteru dengan Nikita Mirzani maupun Fitri. Chelsea Maya dikabarkan terseret imbas dari postingan Kiki The Potter soal chat Nikita Mirzani. Chelsea Maya, yang kini tinggal di Bali, disebut sebagai penyebar pertama rekaman ataupun chat Nikita Mirzani dan Fitri sebelum diunggah oleh Kiki. Hanya saja, Chelsea Maya tampaknya memilih cuek dan masa bodoh dengan persoalan tersebut. Ia asyik pamer potret seksi pakai bikini dan body goals. Bahkan, ia tak mau pikir pusing ketika dicibir netizen. Banyak gaya, tulis netizen nyinyir. Hot, puji netizen. Cantik sekali, komentar netizen yang lain. C, kenapa gak tantan sih padahal tiap hari pakai tank top, tanya netizen. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani diduga sempat membocorkan aib masa lalu Chelsea yang kabarnya pernah memaki ibu kandungnya sendiri. Nikita Mirzani juga curiga kalau chat dirinya dan Fitri disebar oleh Chelsea. Jadi wa yang tersebar itu yang ada di handphone yang dikasih Kak Fitri buat anak tirinya, Chelsea, kata Nikita Mirzani saat live. Jadi mungkin Chelsea yang nyebarin, dikirim ke geng-geng sana. Tapi it's okay, karena tidak ada wa yang gimana-gimana, jadi biasa aja. Mau disebarin tidak ada masalah, karena chatnya semuanya normal. Menurut Nikita Mirzani, Chelsea juga merasa sakit hati. Mungkin Chelsea sakit hati tidak diakui anak sama Ko Chen, suami Fitri Sahuteru. Dicoret dari kartu keluarga, kata Nikita Mirzani. Walau demikian, Nikita Mirzani menyebutkan bahwa Fitri masih memberikan perhatian pada Chelsea, bahkan membelikan barang-barang branded. Nikita Mirzani menilai kalau Chelsea baru punya benda branded setelah tinggal di rumah Fitri dan sang suami.